Untuk mengetahui informasi terkini mengenai pelaksanaan ibadah haji, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Nurman Solihin di Mekkah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia. Nurman, silakan laporan Anda di sana. Ya, selamat malam waktu Indonesia, Yohana dan pemirsa TV One. Dapat saya kabarkan dari kota Mekkah. Pertama-tama saya akan mengupdate jumlah jamaah haji Indonesia yang tiba di kota Mekkah sebanyak 199.924 jamaah haji yang sudah tiba di kota Mekkah. Di mana jamaah haji yang tiba di kota Mekkah terbagi menjadi 529 kloter yang sudah tiba di kota Mekkah. Artinya sudah hampir 100% dari total jamaah haji yang akan tiba di kota Mekkah nantinya akan yang melakukan ibadah pada puncak haji di Armina. Ya, Yohana, bahwa closing date atau penerimaan terakhir di Bandara Madinah maupun Jeddah yang tadinya pada tanggal 22 Juni 2023, pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan baru memundurkan dari tanggal 22 dan akhirnya closing date-nya untuk jamaah haji tiba di kota Madinah atau Jeddah pada tanggal 24 Juni 2023. Selanjutnya nanti jamaah yang baru tiba akan langsung menuju kota Mekkah yang selanjutnya akan melakukan ibadah di puncak haji nanti. Ya, Yohana, mengenai persiapan ibadah pada puncak haji, panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi terus melakukan persiapan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Beberapa waktu lalu, Menteri Agama sempat mengecek bagaimana persiapan pelayanan untuk jamaah haji kita di Arafah seperti tenda, toilet, dan dapur untuk jamaah haji kita. Dan Menak sempat mengutarakan bahwa ada satu yang harus diperbaiki adalah penambahan fasilitas toilet untuk jamaah haji lansia, di mana ini adalah titik krusial untuk jamaah haji lansia yang akan melakukan puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, maupun di Mina. Persiapan-persiapan ini terus dimatangkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi, di mana selain persiapan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, persiapan mobilisasi atau persiapan pergerakan jamaah haji Indonesia dari kota Mekkah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dipersiapkan. Bagaimana layanan transportasi yang akan mengantarkan jamaah haji Indonesia dari Mekkah menuju Arafah terus dievaluasi, bagaimana skemanya, bagaimana nanti pergerakan jamaah yang akan dibagi menjadi tiga fase pemberangkatan, di mana ada tiga waktu pemberangkatan jamaah haji Indonesia pada pagi hari pukul 7, fase kedua pada siang hari pukul 11, dan fase terakhir pada pukul 4 sore pada tanggal 26 Juni nanti jamaah haji Indonesia akan bergerak dari Mekkah menuju Arafah untuk melakukan ibadah di puncak haji. Selanjutnya nanti pada tanggal 9 jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, mendengarkan khutbah wukuf, dan selanjutnya jamaah haji akan bergerak menuju Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Selanjutnya jamaah haji akan menuju Mina untuk melakukan lempar jumroh dan bermalam di Mina. Ya, Yohana, persiapan-persiapan ini terus dilakukan dan skema yang paling krusial adalah bagaimana skema untuk melakukan mobilisasi atau pergerakan untuk jamaah lansia atau yang memiliki komorbid atau memiliki resiko tinggi. Yang ini terus dibahas dalam pembahasan di PPIH Arab Saudi agar jamaah nanti terlayani dengan baik sehingga jamaah haji Indonesia melakukan ibadah haji dengan sempurna. Yohana. Baik, terima kasih Nurman atas laporan Anda dari Mekkah, Arab Saudi. Kita harapkan bahwa para jemaah di sana dan juga Anda dapat kembali menjalankan ibadah haji dengan baik.